Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Surotadi, Bapak Suparso SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan TU, yang saya hormati Bapak Camat Surotadi serta jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman dan kakak kelas dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmatkan rahmat dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul di acara perpisahan ini. Dan yang kedua, tak lupa juga kita sanjungkan salawat salam kejunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita selaku umatnya, semoga diberikan rahmat dan hidayahnya di yaumil akhir. Izinkanlah sejenak di perpisahan kali ini saya menyampaikan pesan dan kesan untuk anak-anak kelas 9. Pertama, saya berterima kasih kepada kelas 9 yang telah menuntun saya dan adik-adik kelas sehingga menjadi anak-anak yang sopan, memberi contoh yang baik, serta membimbing kami selama kakak kelas di SMP Negeri 1 Surotadi. Saya mewakili anak-anak kelas 7 dan 8 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan tingkah lakunya menyinggung kakak-kakak kelas 9, tidak sopan selama kakak kelas 9 di SMP Negeri 1 Surotadi. Di perpisahan kali ini saya harapkan bukan semangat terakhir belajar untuk kakak kelas 9 untuk meraih cita-cita nanti. Dan di perpisahan kali ini semoga kakak kelas 9 semakin semangat belajar, nurut sama orang tua, dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Sekali lagi saya mewakili anak-anak kelas 7 dan 8 meminta maaf apabila ada kesalahan selama di SMP Negeri 1 Surotadi. Karena sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang meminta maaf, dan sebaik-baiknya permasalahan adalah orang-orang yang mau bermaaf-maafan. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.